Bukan. Bukan, Jedar. Bukan. Jedar. Ini. Yang ini Regen. Ini Regen. Yang ini Regen. Ini Ricu. Ini Regen, yang ini Jedar. Aku lagi ada promo, promo, promo. Apaan itu? Promo kopi Jessica, ah, kemarin. Kopi Jessica. Kopi Jessica. Mau? Mau. Kopi Jessica. Kopi apa? Eh, tunggu dulu, kopi apa? Eh, Jess, Jess, itu tadi kopi Jessica. Apa? Kopi Jessica. Kopi Jessica. Kopi Jessica. Iya, mantep loh. Karena hari ini kita lagi ada promo. Kalau beli satu, cukup bayar satu. Oh, ya, emang begitu. Kayak kemarin lagi. Ya, emang begitu semua. Beli satu, kopinya satu. Kemarin kita juga dikasih kan, Gen, ya? Iya. Bo kecoa. Yang ini enggak, ini yang satu dong. Beli kopi dapat hadiah mau? Mau. Beli kopi dapat hadiah mas. Wah, wow. boleh dapat mau deh. Mas. Mau. Dapat mas apa? Mas apa? Dapat mas Ebel. Ya dapatnya siluman telur asin. Mau. Pak Tora, usir dia Pak Tora. Ya. Bu Jedar, dari tadi mengganggu ini kafe. Kita mau mulai sidang ini. Ini malah jalan sepeda ke Gorontalo. Cakap. Perginya bikin kopi. Cakap. Di sono. Saya akan membacakan tata tertib sidang. Siap. Oke. Tata tertib sidang. Selama sidang berlangsung, dilarang main HP, apalagi main serong. Bisa. Enggak boleh main HP terus main serong. Enggak bakal ada di dosa. Emangnya enggak berani? Enggak berani ya? Enggak berani. Gue juga. Ya, iya. Ya itu makanya, bukan sekedar gak berani, saya juga gak ada yang mau main serong sama saya. Dilarang menyebarkan isu SARA, apalagi Rahma dan Ayu Azhari. Berani ngasih isu buat mereka? Gak berani. Oke, kita akan menyambut Yang Mulia. Inilah dia, Yang Mulia Desta. Op, puternya nggak ke situ. Mana sih bahasa ngeri banget? Nggak ke situ. Nggak diputer kayaknya. Gimana sih bang? Ini mah nggak diputer. Hati-hati jangan kemuka. Keras juga, Gen. Keras banget, Pak. Coba. Hati-hati. Pak. Gen. Apa sih? Gua melihat tadi joget lu cukup unik, Gen. Kenapa? Coba sekali lagi, Gen. Joget. Tolong hargai ruang sidang. Oke, Pak, siap, Yang Mulia. Di depan mahasiswa-mahasiswa ini kita harus jaga kehormatan sidang. Tidak ada gimmick soal palu-palu lagi, saya sudah capek. Aduh. Ya, enggak seru dong. Lah, enggak seru dong, mulai. Ayo dong, Pak. Gimana mulai sidangnya, Pak? Masa enggak ada gimmick? Jadi mau palu? Mau. Mau palu benar? Mau. Masa? Ini palu. Palu apa? Palu apa ini? Pak Lurah. Ternyata itu Pak Palura. Badan musik. Hei, berdiri. Enggak berdiri dong. Ternyata ini adalah Palu Palura. Pada hitungan ketiga Palu mengetuk berarti tanda sidang dimulai. Ya. Beliau masih di sini kenapa? Loh, ini palu. Ini palu ini. Hitungan ketiga, saya mulai. Kamu palu.
hitungan ketiga, sabar, sabar dulu. Sabar. Ini gak di brief ya? Ini mukanya bengong-bengong aja. Ayo silakan. Pada hitungan ketiga palu, berarti tanda dimulai. Pakai mulut lu, pakai mulut. Pakai mulut. Ulang. Pada hitungan ketiga, berarti tanda sidang akan dimulai. Tok. Assalamualaikum. Pak Lurah mau mengucapkan apa buat sidang ini? Sambutan, silakan. Satu, dua, kata-kata. Harus sambutan, dihormati. Satu, dua, kata-kata. Dengan hormat sidang ini akan saya buka dengan keadilan seadil-adilnya. Oke. Lalu. Inilah dia, main hakim sendiri. Ini dia, main hakim sendiri. Yeay. Terima kasih, Pak Lurah. Terima kasih sudah hadir. Baiklah, saya buka sidang ya. Silakan dipanggil terdakwa ya. Dan juga korban. Yang mulia. Yang mulia, tolong bantu saya. Saya dikejar, yang mulia. Sama siapa? Saya sama dikejar. Sama siapa, Pak? Siapa yang dikejar? Siapa? Sabar. Diam, sini. Bukan, jangan so ganteng ya. Diam, emang dia ganteng. Emang dia ganteng. Sebentar, ini kejadiannya gimana? Jangan nanya kejadiannya, mungkin. Dibukul. Lihat, nomor saya. Lu ngapain? Enggak, ini kenapa? Bapak, lihat dong. Bukti-bukti otentik saya, saya dianiaya. Sebentar. Ini berarti yang dipukul siapa? Aku. Saya. Enggak bisa dong. Tapi muka Anda bersih. Ini lho, Pak. Alah. Muka ini Anda bersih. Ini berarti berbohong. Berbohong. Dia yang bonyok. Iya. Dia yang bonyok. Iya kan? Berarti kamu yang bersih. Iya. Kupingnya pegang dulu. Ya. Oh, jadi Bapak ini siapa? Bapak ini siapa, Pak? Rupanya di sini. Kan tadi lari-lari. Bapak lari-lari ke sini, ngapain? Bapak ke sini kenapa lari-lari? Bapak ke sini ngapain lari-lari? Pak, gak bisa ini, Pak. Ini harus dipasang. Lu juga sih bela-bela aja. Gimana ceritanya? Jadi aniaya. Jadi gimana, Pak? Gimana? Gimana ceritanya? Kamu ini. Kamu itu ya. Ini mulutnya. Jadi basah. Enggak basah begini dong. Kita mulai persidangan. Bapak ini masih apa namanya, Pak? Saya Ari. Ari, Mas Ari silakan di situ, kita mulai persidangan. Silakan Bapak di sana. Bapak di sana, Bapak. Bapak dengan Bapak siapa namanya? Saya Indrayana Binwi. Siapa? Ini di tengah. Silakan Mas Ari duduk. Iya, ini Mas Ari. Ganteng sekali Ari Wibowo-nya. Mas Ari, haus ya? Minum dulu ya, Mas Ari. Terima kasih banyak. Iya, enak kok. Boyan. Cemburu. Ternyata kalah Mari Wibowo, harusnya tuh lu ngaca dari awal. Yang mulia tenang aja, Boyan akan kembali ke yang mulia. Karena Mas Ari Wibowo ini lagi nyari ART dia. Gitu ya? Belum selesai, belum mulai. Enggak. Jangan keluar aja. Jadi keluar aja. Belum sidang. Belum mulai. Bisa kok beres. Kakinya diambil biar enggak kabur. Ya udah. Bapak, yang mulia ya. Silakan bacakan profilnya. Saya bacakan profiling tentang Ari Wibowo. Ya. Nama, Pak. Raden Arianto Wibowo Wirjo Pidrojo Ali Mustopo. Betul, Pak. Namanya panjang sekali. Iya. Nama asli ya? Ada ujungnya, Pak. Di KTP itu nama panjang segitu? Oh, enggak, Pak. Di KTP R Arianto Wibowo aja. Oh, namanya Ari. Betul. Ari. Ya. Ari, Pak. Sama kita ya? Iya. Waduh, udah sama ya? Sama nih, ya. Sama. Baiklah, boleh diceritakan dulu kronologinya dari saudara Bopak. Silakan ke depan. Bagaimana ceritanya? Laki-laki ini secara spesifik jangan dilihat gantengnya. Yang jelas, dia udah merugikan saya, Pak. Ya, oke. Okay.
Okay, ada okay. Bukti nggak bahwa telah merugikan saudara Bopa? Iya. Ya, saya lah orangnya. Gak? Ya benar ya. Dengan asisten saya, Echa, silahkan berikan kita beberapa bukti. Kita punya buktinya di plasma. Wow. Wah, itu sampai hancur ya? Sistemnya. Ya ampun, genteng rontok loh. Coba tuh. Ini gara-gara apa nih? Wah, wah. Gentengnya rontok kayak giginya Om Bopa. Itu bukan lagu saya. Saya keganggu. Kenapa? Loh saya, lagu-lagu saya kan bukan itu, Pak. Saya apa? Swing jazz. Swing jazz. Tapi sebentar, pembela. Okay. Apakah itu benar di lokasi atau gimana? Ya, apa yang kita lihat itu sepertinya bukan... Bukan rumah. Dari... Pak. Ari. Dan... Wi. Bo. Wo. Wow. Terima kasih. Keren banget ini. Ini baru pembela yang kompak ini. Lanjutkan. Karena... Kita... Telah... mengumpulkan beberapa bukti bahwa Mas Ari tidak melakukan kesalahan. Anda ini ngomong bisa tahu catatan begini ya? Bisa begitu ya. Karena kita adalah janjian. Kalau kita lihat Pak ya, itu bukan rumah dari seorang Ari Wibowo. Dan belum tentu sound itu milik Bapak Ari Wibowo. Iya. Baiklah. Ada bukti lain? Ada bukti lain enggak? Baiklah. Saya akan menunjukkan bukti kedua bahwa Ari Wibowo ini adalah musikholik sekali. Apa buktinya? Sedap. Tahun 90 nih. Cool Colors. Cool Colors. Ari Sasali guys. Bukan. Gak ada. Benar. Oh iya iya. Ari Sasali. Ya tolong tepuk tangannya. Tepuk tangannya semua. Terima kasih. Terima kasih. Nih, terima kasih. Itu ada video klip Anda yang dulu kan? Itu bukan saya. Wah, pasti. Itu bukan saya. Ya. Saya nggak suka musik. Saya ini merasa tersinggung, Pak. Karena kalau kita bicara masalah hukum, pasal 352, dia itu penganiayaan ringan terhadap saya. Kedua, pasal 284. Apa itu? Perzinahan terhadap saya. Sekarang kamu zina, besok bilangnya nggak kasih nafkah. Ini tolong bedakan antara main aja main di sini atau kehidupan pribadi Anda. Yang mulia. Ya. Kalau dari video tadi itu Mas Ari lagunya mendayu-dayu, enggak mungkin bisa ngerobohin rumah. Betul. Itu bagus suaranya. Iya, ini masuk di akal. Iya dong. Ya, memang masuk di akal, tapi saya masih punya bukti yang ada foto lagi. Silakan. Bukti lagi. Wah, nah, dia meneror saudara Bopak. Pasal 352, penganiayaan ringan. Ari Wibowo. Terlihat salah, Pak. Saya boleh minta waktu untuk ngobrol. Ya, silakan diskusi. Tadi itu tuh untuk ini kan, untuk apa namanya? Untuk latihan tiger. Bentar. Lu kenapa ngeliatin gua kayak begitu? Itu memang begitu. Kenapa dia maksudnya begitu? Mulia. Kita memiliki bukti bahwa ini tuh properti karena Mas Ari ini dibawa boy group dari Taiwan. Saya ada bukti. Boy band. Boy group. Nah, lihat itu. Tuh. Dia tergabung di F-se. Ini F5. Ini F5, Pak. Ini adalah upgradean terbaru dari F-se. Ya. Echa, ini saya mau tanya Echa gimana menurut kamu? Kamu lihat Om Ari ini gimana kira-kira? Jangan lihat dia. Itu lihat Om Ari bagaimana kira-kira menurut kamu bagaimana? Aku ganteng. Terus? Suka sama anak kecil gak? Suka. Anak aku mau gak? Kok gitu? Maksudnya kenapa? Kamu jadi anaknya kamu? Kan duda. Wah, kacau ini bocah ini. Wah.